Ya udah, ayo kita bawa ke polsek. Mencoba melawan hingga terjadi keributan antara pria pelanggar tertib masker dan petugas Satpol PP Jakarta Pusat terjadi di Jalan Salemba Beluntas siang kemarin. Diketahui keributan bermula saat petugas mendapati pengguna sepeda motor yang tidak mengenakan masker. Ironis saat dihentikan dan diminta untuk didata serta menjalani sanksi sosial, pelanggar tersebut pun menolak hingga akhirnya terjadi keributan. Sementara seorang wanita yang saat itu berboncengan dengan pelanggar bahkan menangis, meminta keributan diselesaikan. Namun keributan tak kunjung berhenti, hingga akhirnya warga di sekitar lokasi melerai keributan tersebut. Pengendara, kebetulan yang bawa motor itu sudah menggunakan masker. Lalu kita anggota kita tetapkan, kita tegur tadi baik-baik yang sudah pakai masker ini. Cuma tadi yang tidak menggunakan masker itu tidak terima untuk ditegur ini. Razia tertib masker sendiri akan terus dilakukan mengingat DKI Jakarta saat ini masih berstatus PPKM level 3. Galih Putra, Jakarta.